Dan juga kita nak bercakap berkenaan ILP membantu paip pulih barangan elektrik mangsa banjir. Ya, kita nak bersama dengan tetamu dalam talian Tuan Kamaluddin Tomiran, Pengarah Institut Latihan Perindustrian ILP Kuala Terengganu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Cik Safika dan Cik Ismail. Ya tuan, kita dimaklumkan ILP juga terlibat sama untuk membantu mangsa-mangsa banjir dalam membaiki dan juga membaik pulih barangan elektrik yang mangsa yang terbabit dalam banjir baru-baru ini. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang mengenai program ini tuan. Okey, terima kasih Cik Safika. Sebenarnya lah, sebelum itu saya nak maklumkan bahawa Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu ini adalah salah satu daripada 32 institut di bawah Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia. Yeah. Jadi kita sebenarnya memang banyak kali dah kita terlibat di CSR untuk mangsa banjir. Cuma CSR kita ni lebih kepada teknikal. Kita memberi bantuan teknikal kepada semua mangsa-mangsa banjir yang memerlukan khidmat kita, mana-mana peralatan yang telah terendam dalam air, kita akan cuba pulihkan. Cik Safika, jadi semalam kita sebenarnya berada di Taman Desa Tanjung Damai. Taman Desa Tanjung Damai ini tak jauh dengan institut kita, lebih kurang dalam 5 km daripada tempat kita. Dan taman ini sebenarnya ada melibatkan 1,300 rumah sebenarnya. Dan 800 dah berpengguni. Jadi seluruh taman itu telah ditenggelami air. Dan kita telah pun dengan khidmat CSR kita untuk membaik pulih di taman tersebut. Dan semalam kita telah pun buat aktiviti tersebut yang melibatkan seramai 70 orang pelajar dan juga 20 orang pengajar kita untuk sama-sama kita membaik pulih peralatan yang ada. Dan semua peralatan, tak kira apa sekali peralatan daripada yang kecil sehingga ke yang besar, kita telah pun cuba perbaiki dalam masa yang sama dan mereka akan terus bawa balik selepas siap secara percuma dan kita cuma memberi khidmatan tersebut. Sehingga semalam, kita telah pun membuat aktiviti tersebut bermula daripada 8 pagi sehingga 5 petang dan lebih daripada 250 barang yang kita terima dan kita cuba selesaikan seberapa yang boleh di tempat yang adalah. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan kita mendapat respon yang cukup baik daripada penduduk setempat, daripada masa-masa banjir terutamanya yang mengharapkan sangat untuk kita turun membantu tersebut. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar berkat usaha daripada kaki tangan dan juga pelajar-pelajar kita lah membantu untuk membaik pulih peralatan tersebut. Banyak sangat peralatan yang kita terima. Peta air sebagai contoh, TV yang telah berendam itu dan kita juga terima banyak. Berapa banyak anggarannya dalam sehari diterima itu? Semalam saja selepas habis kita membuat tutup sampai pukul 5 petang, lebih 250 peralatan yang kita cuba selesaikan baik untuk semalam. Cik Ismail. Jadi mungkin boleh kongsikan. Alhamdulillah semua jalan lancar. Daripada yang kecil sampai kepada yang besar, semua peralatan kita. Okey, mungkin Tuan boleh kongsikan. Ya, boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya gerak kerja dilakukan bagi operasi ini dan juga untuk pelajar-pelajar yang terbabit dalam bidang apa atau jurusan apa mereka ini semua? Sebenarnya di institut kita ini sebenarnya di ILP Kuala Terengganu kita ada 10 bidang. Iaitu teknologi komputer sistem, teknologi penyamanan udara, kita juga ada teknologi pendawaian elektrik, kita juga ada penjaga jentera, kita ada juga penyiaran mekanikal, paip minyak gas dan juga teknologi pembuatan. Dan kita ada joinery, CVS dan juga paip heating. Cuma yang terlibat semalam adalah 4 bidang. Iaitu bidang yang berkaitan semalam adalah bidang penyamanan udara, bidang pendawaian elektrik, bidang penjaga jentera elektrik dan juga bidang penyiaran mekanikal yang terlibat semalam 4 bidang lah. Dan kita pilih sebenarnya buat masa ini, student kita sedang sibuk untuk persediaan ujian akhir dan kita terpaksa pilih student-student tertentu yang agak sedikit ruang yang kita boleh memberi kerjasamalah untuk tujuan tersebut. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan sehingga pada lewat petang sampai kepada tarikh dah kita pun sampai habis dekat-dekat pukul 5 masih ada juga yang menghantar dan kita ambil inisiatif tersebut untuk kita bawa sebahagian peralatan yang datang lewat ke ILP untuk kita cuba perbaiki di institut inilah. Dan saya membuka ruang sebenarnya
dia membuka pintu di ILP ini untuk para-para mangsa banjir yang ingin membaik pulih peralatan tersebut, disilakan, dipersilakan bawa peralatan tersebut ke Institut Latihan dan Setiaan. InsyaAllah kita akan cuba baiki. Servis kita semuanya percuma. Cuma tuan, andai kata ada perkara-perkara meja yang perlu ditukar, spare part yang perlu ditukar itu tersebut, kita akan berbincang secara detail dengan empunya peralatan tersebut untuk kita fikirkan macam mana untuk proses gantian tersebut. Okey, tuan. Sebelum dihantar peralatan tersebut kepada pihak ILP, apa di antara perkara yang perlu disemak terlebih dahulu? Sebab kita risau nanti dah hantar, buat penat je. Ha, rupa-rupanya tak boleh dibaiki, tuan. Yalah. Sebenarnya kebanyakanlah. Kadang-kadang ni sebenarnya memang sangat-sangat kita kena beringat sebenarnya. Andai kata peralatan tersebut pernah berendam dalam air, seloknya jangan buka dululah. Begitu. Sebab kita tak tahu, mungkin dalam skid itu, dalam tu memang berendam penuh dengan air. Jadi bila kita buka, dia akan melibatkan macam-macam proses. Mungkin washing machine tersebut elok-elok sebelum ini cantik, tapi disebabkan telah berendam, buat perlu ditukar kalau kita on. Jadi seelok-eloknya apabila kita telah pun mendapati mesin tersebut, peralatan kita telah pun berendam, seeloknya hantar kepada yang pakar untuk selesaikan. Dan kebanyakan yang kita repair semalam memang begitulah. Ada sebahagian tu memang dia dah test buka. Dan itulah kesan dia agak, kadang-kadang dia boleh kecil jadi besar. Tetapi yang belum buka, belum on switch pun, walaupun dia nampak di luar itu kering cantik, tapi dalam peralatan tersebut kemungkinan besar masih terkandung air yang bertakung dalam itu. Dan ianya agak membahayakan. Dia boleh merosakkan lebih teruk pada mesin tersebut. So kita akan buka balik, kita akan kirikan balik, kita akan sus balik, kita akan cek balik mana peralatan yang boleh ganti, kita ganti. Okay. Jadi alhamdulillah, tapi kita boleh tahulah di mana peralatan yang sebenarnya kena banjir ataupun dia rosak tak kena banjir. Jadi kita boleh nampak di mana kedudukan itu. InsyaAllah, semua peralatan yang kena banjir ini kita boleh perbaiki dan dia boleh kembali berpulih seperti biasa. Ya. Tuan, ini satu usaha murni dilakukan oleh pihak ILP Kuala Terengganu dan juga para pelajar serta tenaga pengajar yang terlibat dan juga tenaga akademik yang terlibat. Mungkin pengharapan daripada pihak Tuan mewakili ILP Kuala Terengganu akan ada usaha-usaha seperti ini berterusan, bukan saja membantu mangsa banjir tetapi mungkin akan diperluaskan kepada situasi-situasi yang lain pula, Tuan. Alhamdulillah, sebenarnya kita di Institut Latihan Nasional di Kuala Terengganu, bukan di Kuala Terengganu saja, semua institut di bawah ILGTM memang kita ada satu pasukan CSR. Malah CSR ini merupakan salah satu inisiatif kita di institut, di semua ILGTM, untuk kita cuba membantu masyarakat setempat, bukan saja masa banjir. Kita terlibat banyak proses-proses CSR ini tersebut. Contoh sebagai contoh, baru-baru ini ada satu pusat tahfiz terbakar di tak jauh dengan kawasan kita di Padang Nanas. Kita cuba membantu, kita buat wiring balik, everything. Dan banyak syarikat-syarikat persendirian, orang-orang persendirian yang turut memberi sumbangan untuk tujuan itu. Di pihak kita, kita memberi kepakaran kita. Dan banyak tempat lagi yang kita cuba membuat CSR. Ada beberapa tempat yang sedang kita jalankan. Terutama sekali sebab kita ada kepakaran kita dalam bidang joinery, kita ada bidang dalam pipe heating, kita ada dalam sewer structure, kita ada pendawa elektrik, everything. Kalau nak complete, nak buat sebijik rumah, daripada nothing, kosong, sampai jadi sebijik rumah, dan untuk maintain semua peralatan rumah, semua ada di ILP kita ini. Wow. Jadi, mana-mana yang berhajat untuk kita lihat, kita biasanya bekerjasama dengan agensi-agensi tertentu, dengan badan-badan NGO untuk kita turut sama membantu, dan kita sentiasa membantu. In fact, bukan di peringkat di daerah Kuala Neru saja, sampai kita membantu sampai ke peringkat Kuala Berang untuk kita membuat projek CCR ini. Bukan saja untuk bantuan peralatan dikit, tapi berbagai keadaan yang kita membantu. Jadi kepada mereka yang terjejas disebabkan banjir, khususnya yang berada di kawasan Kuala Terengganu seperti mana Tuan katakan tadi, Kuala Nerus dan kawasan sekitarnya, mungkin boleh saja menghantarkan peralatan elektrik anda terus ke ILP. Jangan buang, dan yang paling penting, jangan buka dulu switch itu. Kalau boleh, hantar terus pada jangan ILP. Buka, jangan buka dulu. Baik, terima kasih banyak-banyak. Kita akan betulkan. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Kamaluddin Tomiran, Pengarah Institut Latihan Perindustrian
ILP Kuala Terengganu dan terima kasih kepada seluruh tenaga pengajar dan juga pelajar di ILP kerana sudi menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir. Terima kasih Tuan. Terima kasih kembali Cik Safiqah dan juga Cik Ismail. InsyaAllah. Teruskan usaha murni tersebut dan juga teruskan penglibatan. InsyaAllah rakan-rakan pelajar dan juga ahli-ahli akademik akan turut sama mengelola dan juga membantu mereka yang tercecas dengan situasi tidak terjangka tersebut. Kita akan kembali selepas ini. Kita akan memberikan lalu